keluarga Indonesia. Waduh, mereka lagi ngapain ya keluarga Indonesia? Ribuan manusia yang lagi berkumpul di Tarraco Arena Plaza, kota Tarragona, Spanyol ini ternyata lagi ikutan kompetisi membangun menara manusia. Unik banget kan kompetisinya? Perlombaan yang biasa disebut Conquers the Castles ini pertama kali digelar tahun 2000 lalu. Sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Kompetisi ini ditonton oleh ribuan penonton yang terdiri dari warga lokal ataupun wisatawan asing. Mereka berkumpul di Tarraco Arena Plaza yang dahulu dijadikan arena adu banteng. Conquers the Castles ini terinspirasi dari kegiatan kelompok penari pada abad ke-18. Awalnya ada sekelompok penari yang membuat menara manusia dalam pertunjukan mereka. Ini akhirnya menjadi sebuah tradisi yang biasa diadakan setiap 2 tahun sekali. Dalam satu tim terdiri dari pria, wanita, hingga anak-anak yang tentunya sudah ahli dan terlatih loh. Dibutuhkan 100 hingga 500 orang untuk membangun menara dengan ketinggian 6 sampai 10 tingkat. Nah, setiap castellers atau anggota ada pembagian tugas berdasarkan kekuatan tenaga dan juga bobot berat masing-masing. Pada bagian bawah atau sebagai pondasi diisi oleh kelompok yang berbobot berat dan bertenaga paling kuat. Lanjutkan dengan anggota lainnya memanjat ke atas hingga membentuk sebuah menara. Biasanya anggota yang paling ringan diisi oleh anak-anak untuk menempati puncak menara. Kompetisi ini tentunya sangat mengandalkan kerja sama tim dan juga keseimbangan ya keluarga Indonesia. Karena jika kesalahan terjadi bisa membuat peserta jatuh loh. Oh ya, agar tetap aman, peserta anak-anak yang biasa disebut dengan Ensaneta dalam kompetisi ini dilengkapi dengan helm pengaman yang dirancang khusus lho keluarga Indonesia. Dan saat seorang anak telah sampai di puncak menara, ia akan mengacungkan 4 jari dengan satu tangan sebagai lambang bendera Catalan. Berarti menara itu telah selesai dibuat. Kompetisi yang melibatkan sekitar 30 grup ini akan dimenangkan oleh kelompok yang membangun menara dengan susunan konstruksi yang paling sulit. Oh ya, yang membedakan tiap grup adalah warna kostumnya ya. Eits, jangan lupa juga nih, setiap anggota harus memakai kain sabuk hitam yang biasa disebut faisa sebelum kompetisi dimulai. Untuk memudahkan pemanjat yang memijakkan kaki dan memanjat badan anggota lainnya. Nah, proses membuat menara ini menjadi hal yang paling unik dan menarik untuk ditonton. Karena itulah pada tahun 2010 Festival Kebanggaan Bangsa Catalan ini dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.